Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Haji Nasrul, apa khabar? Boleh nampak saya kan? Kelas clear? Tak ada respon. Adakah you nampak saya? Jangan risau, you boleh tengok dekat Telegram boleh. Kalau tak nak tukar-tukar, but I just want to check adakah you nampak saya. Tak ada. I don't get the respond. Ada kan? Okay, Chun. Can hear. Yes. Okay, lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good morning to all our beloved followers atau mereka yang subscribe kepada Telegram Azizan Osman Official Blue Tick. Blue Tick. Saya gembira dapat Blue Tick beberapa minggu lepas. Blue Tick Official daripada Telegram. Dan juga kepada semua yang mungkin menonton di social media, mungkin yang menonton di Zoom. No, saya nak bercakap tentang sangat precisely pagi ni saya nak bercakap tentang potensi seseorang ni untuk berjaya. Potensi, that's the word. The wordnya adalah potensi. Potensi seseorang. So, over the years kan, sepanjang 13 tahun saya committed dalam perjuangan saya, iaitu nak memartabatkan bangsa usahawan ataupun mereka yang menaikkan taraf hidup ramai insyaAllah melalui perniagaan. Itu satu perjuangan yang saya rasa perlu dibuat 13 tahun lepas. After saya terlibat sendiri dalam perniagaan, advertising, marketing since 2001, dan saya build atau bekerja dengan klien-klien seperti TMNet, Digi, Celcom, Maxis. Maxis saya tak terlibat secara direct, secara involved banyak lah, tapi the portfolio memang ada Maxis. Kemudian, sorry kalau suara saya tak jelas. Adakah suara saya jelas? Saya tak nampak orang respon lah. I don't know what's the problem. Tak ada orang respon. Adakah sebab orang tak nampak ke pun? Jelas. Thank you. Thank you. Thank you for the respon. Okay. Thank you so much. Okay. So, saya bercakap, saya minta maaf tentang suara saya sebab suara saya belum fully recover. Saya baru habis back-to-back inner circle meeting dengan secara virtual 2 minggu lepas bersama Circle. Dan kemudian minggu lepas bersama Premier. I think I've completed 8 hari sesi yang sangat intense. Ada sesi yang saya bermula seawal pagi dan habis pukul 12 malam for few days. Dan saya sepatutnya tak berapa, probably suara saya tak fit lah untuk keluar pagi ni. Tapi sebab saya dah promise malam tadi, saya was asked by Reshoot's team, adakah saya okay untuk bercakap pagi ni? Tapi sebab saya dah janji, dan insyaAllah saya rasa bagus kalau kita boleh spend time pagi ni. So saya nak cakap thank you for the commitment. Terima kasih atas commitment anda to be part of this session. Dan saya nak cakap, saya hampir-hampir boleh jamin insyaAllah, kalau you fokus dengan apa yang saya akan cakap ni dalam masa insyaAllah satu jam ni sebelum sesi Titan Summit bersambung, saya amat yakin you akan dapat. Kalau you dengar, you bagi perhatian, you tengok, you akan dapat insyaAllah a lot of insight ataupun a lot of things yang probably akan bantu you untuk capai potensi you. Because the word adalah potensi yang saya nak talk about this morning. Potensi. So, before saya continue juga, saya nak cakap terima kasih kepada para Titan, anak didik saya yang dibimbing secara sangat dekat, Titanium Circle, ada yang from Titanium Premier, lagi dekat, you know, sedekat, tak ada nak kata bercium pipi, tapi sedekat, sangat dekat, you know, face to face, communicating with me almost every single day untuk Titanium Premier. So, saya nak cakap terima kasih sebab for the past two days, anda berkongsi, memberi inspirasi. Bila saya sendiri tengok, saya tersentuh, saya apa dia? Oh ya, saya adalah tersentuh tentang
perkongsian mereka. Siapa sini menonton dan rasa tersentuh juga melihat perjalanan mereka? Ada tak sesiapa? Ada tak? Sesiapa? Ada sound problem titik-titik sekali? Let's try. Testing, testing. Ada lagi ke? Okay. Better kan? So, saya sendiri pun tersentuh. Saya sendiri pun rasa macam, pagi-pagi orang potong bawang. Ada yang potong bawang. Kan? Dari kerani, ada yang dari kerani. Dari kerani sekolah, gaji RM1,200. Life dia transform, buat 12 juta, 13 juta tahun ni. Hanya dalam tempoh 3 tahun. Ada yang hanyalah probably bekerja di sektor perhotelan, mungkin sebagai customer service, you know, hospitality, but then making millions sebulan sekarang, satu juta sebulan sekarang. Bila saya tengok, dah banyak lagi lah yang kita dah run through, probably 60 70 kan, 70 kot saya ada. Saya fikir kita ada 70, 60, lebih 70 orang Titans businesses yang share. Apa sebenarnya perasaan you bila you tengok mereka daripada satu point yang mungkin struggle, susah, payah, mencabar, dihina, dipandang rendah, dipandang enteng, kewangan struggle, kehidupan struggle, tak mampu gembirakan mak bapak, keluarga, tak mampu ada kereta yang lebih baik, tak mampu ada rumah, tak mampu bersekala lebih banyak. From that point, daripada point yang rendah ni, bukan rendah lah, maksudnya struggle ni, yang kita always sebut struggle ni adalah point yang rendah lah, the lowest point of our life, transform dalam masa ada yang setahun, dua tahun, tiga tahun, tak sampai lima tahun, transform macam tu ha, nelar ke transform dia. Juta pula tu. Bukannya transform tu main RM2, RM3 berniaga. Juta dia punya peningkatan dia. Apa agaknya perasaan you? Apa sebenarnya agaknya perasaan you? You know, sorry for my sarung ni. Saya ni tengah ala-ala feeling nak pindah London. Jadi, so don't worry about it. Tak ada lawan komen kan? Tak ada macam mana? Oh, ada. Okay. Apa benda perasaan yang datang dekat you bila you tengok satu persatu seorang demi seorang Titan ni dapat berjaya transform hidup dia dan jelas, obvious. Tengok gambar-gambar mereka kan? Macam mana mereka could have a better life. Hidup mereka, better world for them, kehidupan yang lebih baik, capai impian-impian mereka. Tiga perkara, mereka transform hidup mereka daripada susah jadi senang, mereka dapat capai banyak impian-impian mereka, mereka dapat bahagiakan orang lain. Apa agaknya perasaan you bila you tengok tu? Ada tak sesiapa dekat sini ada perasaan, kalau mereka boleh, apa sebenarnya yang menghalang you? Betul tak? Terima kasih Tasha, ada yang tulis, kita semua boleh. You know, kalau mereka boleh, kenapa kita tak? Kan? Betul. Kalau mereka boleh transform dalam masa bukan lama pula tu, dalam masa yang singkat, dengan izin Allah dan dengan komitmen mereka dibimbing dan mereka capai macam tu, apa yang menghalang you? Betul. Of course, ramai orang berusaha kat luar. Ada orang kata, saya akan lebih berusaha. Ramai je orang berusaha dekat luar tapi mereka tak capai pun macam tu. Ada yang dah meniaga mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Saya percaya ada yang mendengar mungkin dah meniaga 10, 15 tahun, 20 tahun. Tapi masih sama je sales dia. Kan? So apa sebenarnya yang membantu mereka? Apa key dia? You know? So saya nak share dengan you ada beberapa point bagi ni. You know, so, but before that, I saw the few Titan yang ada dekat dalam Telegram channel or even Zoom ni. Please comment kalau you adalah Titan. Comment that I am a Titan. Thank you so much. You adalah salah. If you are salah seorang daripada yang share for the past 2 days or even today, you know, or even you adalah Titan, just share that I am a Titan. Nombor dua adalah Spire, bagi para Spire Circle yang dilatih dan di-train, sedang dilatih
untuk persediaan menjadi seorang titan. You know, please comment that as well. Supaya. I will switch on balik the video sebentar. Eh, kalau supaya, comment supaya. I am supaya. Kalau titan, comment titan. Dan kalau you adalah Elite X, comment Elite X. Comment Elite X. Okay. Thank you. Kita ada Syed, kita ada Nancy, Spire, Ahmad Syed Razi, Spire, eh? Dan juga yang lain-lain. Anda adalah sedang belajar dan sedang nak dibimbing. Anda komen dekat situ nak dibimbing. Okay, so saya nak cakap tentang potensi sebenarnya. Asalnya mereka ni adalah mereka orang yang mungkin do whatever they have been doing. Dan ramai orang ada tiga perkara. Yang pertama, ramai orang ada impian. Cuba tulis. Ramai orang ada impian. Ramai orang ada impian. Okay. Ramai orang ada impian. Siapa ada impian? Cuba komen. Siapa sini ada impian? Siapa sini ada impian nak perbaiki hidup dia? Siapa sini ada impian nak perbaiki tahap kewangan dia? Siapa sini ada impian nak have a better life, better future, dan nak capai satu tahap yang you mampu untuk bersedekah dengan lebih banyak selain daripada berzakat, membahagiakan orang lain? Siapa ada impian tu? Okay, so let's talk about this first part, impian. Okay, semua orang, or potentially ramai orang ada impian. Ada dua jenis orang ada impian. Satu orang ada impian, dia adalah nak capai impian tersebut. Ada satu lagi jenis orang yang bila dia ada impian, dia memperlekehkan impian dia. Apatah lagi dia memperlekehkan impian orang lain. Saya ulang balik. Ramai orang ada impian, tapi ada dua jenis orang. Yang pertama, orang yang ada impian lain, ada dua jenis orang. Yang tak ada impian pun ramai juga. Yang tak ada impian pun ramai juga. I tell you why sekejap lagi. Ramai orang ada impian, tapi ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang bila dia ada impian, dia ada niat. Dia nak jadikan insyaAllah impian tu kenyataan. Siapa jenis macam tu? Yang nak jadikan impian dia jadi kenyataan. Siapa yang ada impian, nak jadikan impian dia kenyataan. Dan level of nak jadikan impian itu kenyataan tu sangat-sangat tinggi. Apatah lagi lepas 2 hari Titan Summit, dan hari ni dia akan tengok Titan Premier pula. Yang asal dia mungkin dulu adalah duit pun tak ada. Dulu tu tak ada lama sangat. 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, sangat struggle. Tapi sekarang berada pada level yang 20-30 juta ke atas. 10 juta ke atas insyaAllah. So, ada dua jenis orang as I said. Satu, dia ada impian dan dia nak jadikan impian tu kenyataan. So if you are that person and I believe you adalah orang tu, please comment. Saya adalah orang yang nak jadikan impian saya kenyataan, menjadi kenyataan. Terus itu, saya nak menjadikan impian saya satu kenyataan ataupun impian jadi reality. Please comment that. That's the first one. But this is very important to know. You dekat mana? You dekat bahagian yang impian nak jadikan kenyataan? Atau orang jenis kedua, dia adalah jenis ada impian di sudut hati dia, tapi dia penuh dengan skeptik ataupun skeptical. Dia semacam mana orang skeptical dengan saya, bukan sebenarnya dia skeptical dengan saya. Dia skeptical dengan potensi diri dia. So dia skeptik. Skeptik ni adalah dalam hati dia, dia kata, aku nak capai macam orang tu. Ada dalam sudut hati dia. Tapi tak mungkin kot. Ni tak boleh ni. Ni have-have je. Contoh, you know, orang ada-ada je boleh. Kita bagi dia kelas percuma. Banyak ni. Tapi dia masih cakap, nak belajar semua, ala kena bayar. Even Titan Summit ni, 3 hari ni free. Pun dia tak committed. Tapi dia fikir tentang, ala nak belajar, kena bayar banyak and whatever. Siapa suruh you bayar? Kalau you baru start, belajarlah dulu. Resource ada satu misi. Bantu the nation, bina nation dengan
berikan kelas-kelas yang percuma sampai you mampu bina bisnes you satu tahap dan you dapatkan bimbingan kita yang yang lebih advance, you know. So tapi orang ni, kategori orang ni adalah yang kedua ni, dia adalah denial, dia menafikan. Dia menafikan dengan bagi sedap ke hati dia, buat apa nak capai itu semua. Nanti mati masuk neraka pula kaya. Kalau macam tu you tengah cakap dengan Sayyidina Abu Bakar, radhiyallahu anhu, yang sangat kaya dan kemudian infakkan harta dia dan juga isteri baginda Sayyidina Rasulullah SAW, Siti Khadijah, yang kaya raya dan menggunakan harta dia untuk infak. Dan juga even baginda Rasulullah SAW, you know, you tahu versi yang dia dah berkorban banyak sebelum dia jadi Nabi. Dia adalah business people, business person, dan dia sangat successful dan menggunakan kekayaan dia untuk Islam. So, you know, skeptic. Kita sendiri skeptical dengan kemampuan dan potensi diri kita sendiri. Ini kategori yang kedua. Dan jujur cakap, kategori kedua ni ramai dan saya salah seorang daripada kategori yang kedua ni dulu. Saya salah seorang. Saya adalah salah seorang yang sendiri tidak percaya, tidak yakin, sangsi dengan kemampuan saya sendiri, potensi saya sendiri. Dan ramai daripada Titan yang ada tengok sepanjang Titan Summit ni, mereka juga adalah begitu. Mereka adalah asalnya jujur, mereka adalah hidup dalam keadaan yang struggle, lagi dahsyat ada yang struggle tapi tak nak buat apa-apa walaupun ada orang yang nak guide. Struggle dan tak nak buat apa-apa. Tapi Titan adalah mereka yang mungkin asal dia struggle, mungkin asalnya dia tak percaya pun dengan diri dia. Ada seseorang atau ada sesuatu yang memberikan dia kekuatan untuk memulakan tindakan, inspirasi, melihat kejayaan-kejayaan orang lain, dan daripada situ keyakinan dia semakin meningkat dan untuk mengatakan insya-Allah kalau mereka boleh, mereka ni dibimbing. Tapi mereka memang mereka boleh, tapi belum tentu dia boleh. Sebab mereka ni committed. Mereka ni belajar, mereka ni committed belajar, dengar cakap. Kadang-kadang mereka ni adalah perlu buat benda yang mereka sendiri tak selesa untuk mereka capai apa yang mereka tak pernah capai. Jadi, so this is the issue here kat sini, ada dua. You yang mana? Adakah you ada yang adalah jenis yang ada impian tetapi you nak jadikan kenyataan, atau you ada impian dan nak jadikan kenyataan, atau you adalah ada impian, ada pemikiran tentang nak capai sesuatu. Sekarang hidup susah mungkin, tapi you nak, tapi you letakkan banyak senarai alasan-alasan kenapa you tak boleh. So you have to decide sebenarnya you mana, dan you nak jadi yang macam mana. I would say that would be the first question lah. Sebab potensi manusia ni sangat besar. And bila saya bekerja dengan anak didik saya, especially pada Titan, Spire, you know, even Elite, not me lah, I'm talking about Reshorts as an overall, kami sangat percaya dengan potensi manusia. Sebab 13 tahun kita dah mengajar, dah membimbing. 13 tahun kita melihat transform orang, daripada tak ada apa-apa, daripada mungkin bercakap pun tak pandai, daripada berniaga pun tak pandai, daripada marketing pun tak pandai. Jujur cakap, nak kata kataan tak baik sikit adalah sebenarnya tak tahu apa-apa dalam perniagaan. You know, orang tak pandang pun sebenarnya. Tak ada orang nak komen pun, nak kata apa-apa pada you. Tak wujud pun di dalam orang kata level yang orang nak tengok. But then, bila dia sendiri buat keputusan, dia nak di-guide dan dia committed, satu persatu berubah dalam life dia. Orang muliakan dia. Orang pandang dia. Orang mak bapak puji dia. Sedara mara tengok dia, dahsyat. Asalnya mungkin dulu nak belajar Nurul Azizan konon. Sekarang life dia berubah. Dulu Nurul Azizan yang mungkin keluarga dia kutuk tu, sebenarnya telah bantu improve dengan izin Allah, perbaiki keluarga dia. So dia bukan tentang saya sebenarnya. Saya nak cakap tentang that tindakan tu. Sedangkan saya beri 100% keyakinan bahawa semua orang berpotensi, insyaAllah. Ada orang yang meniaga, anda tengok mungkin semalam, 2 hari lepas, Bajenas.
semalam Baja Nas, Naji Nas, Tuan Nas. Dia adalah sampah ke sampah lah apa ni. Benda tu orang berjadikan sampah aje, kulit kulit apa ni, pisang kan. Orang jadikan sampah aje. Badan macam mana dia dapat thoughts tu untuk aku boleh tukar benda ni, aku boleh transform ni, jadikan benda yang bermanfaat, jadi baja yang bagus. Dan ramai je orang boleh jadikan baja, tapi orang ramai boleh buat 12-13 juta dalam masa yang singkat, dalam masa setahun. Faham tak? Ramai je boleh jual buat baju kurung. Ramai yang boleh buat baju kurung sampai berpuluh juta atau ratus juta. Ramai je buat produk macam-macam jadi dropship masa stokis. Ramai yang boleh macam dos yang berada dekat dalam guidance, dibimbing dan kemudian boleh capai juta. You know, it's not about the juta sebenarnya. It's about mampu capai dan mampu buat apa dengan juta tu. Mampu bantu orang, mampu sekeliling, perbaiki orang sekeliling, perbaiki diri you, perbaiki sekeliling, perbaiki orang keliling you, dan kemudian memberi impact kepada lebih ramai orang. How do you do that? How do you transform orang yang asalnya tak percaya, yang batang buruk dia tu boleh laku sampai berjuta jualan dia sekadar 3 juta, 4 juta. Batang buruk. Siapa boleh percaya seorang wanita, Ira Syukri, duduk dekat pasar Siti Khadijah, bertahun-tahun hanya boleh buat 23,000 sale tu pun tak cukup cover sebulan. Dan saya suruh dia keluar daripada tu, dan siapa boleh sangka dia keluar dan berniaga di luar dan di-guide buat juta pasal Siti Khadijah, dan siapa berniaga dalam tu melalui pandemik dan semuanya collapse, dan dia boleh naik sales dia tahun ni. Itu semua hanya boleh berlaku bila you adalah satu, you nak. Nombor dua, you committed, di-guide. Sebab saya baca semalam tentang Rashid Siddiq. Rashid Siddiq adalah bekas pemain badminton Malaysia yang terkenal. Kan, juara. Baru-baru ni ada pemain di Olimpik yang dia guide. Dan Paralimpik yang dia guide dan dapat emas. Tak salah saya. Yang orang OKU pun dapat emas. Dan macam mana Rashid Siddiq congkil bakat orang ni, potensi orang ni. Satu, sebab orang tu nak. Out of semua negativity, mungkin dia fikir aku ni kurang upaya, aku tak mampu, aku tak boleh. Tapi dia nak, dan Rashid Siddiq bantu dia, guide dia untuk capai apa yang dia mampu capai. It takes someone to see you and to help you, to transform you. It takes someone selain daripada you sometimes. Sebab 10 orang you jumpa mungkin merendahkan you, tapi yang you perlukan hanyalah satu group of people yang percaya dengan you dan bantu you capai impian-impian you. You know. So, you could have all the ideas in the world. Some of you have been business for probably 20 years, 30 years. But why are you stuck? If you look at Dr. Ju, yang dah meniaga 20 tahun, doktor di klinik yang kena buat semua benda sorang-sorang. Within these 3 years saja dia mampu untuk berniaga tanpa berada di klinik lagi dah. Tapi sales dia naik. Tak want to say how it is possible, melainkan someone unlock you punya potential, then you sendiri nak they unlock potential you. Siapa boleh fikir kerani sekolah boleh transform, ada kilang daging hakak manis sekarang. Siapa boleh fikir seorang budak seperti Syazarul yang berniaga popcorn orang kampung, budak-budak kampung umur baru 22 boleh bisnes popcorn dan bantu ramai orang dalam bisnes dia sampai dia ada kilang hari ini. Semua ni yang you tengok bukan magica. Richworks has been, we have been consistent build and train, you know, terlalu ramai orang. Walaupun ada sendiri tak yakin dengan diri sendiri, tengok dan lidah biawak dia, elah boleh ke, elah, that's your choice. Itu pilihan you. Tak ada siapa yang boleh ubah nasib you kalau you sendiri tak bangkit dan make decision and capai tangan yang nak tarik you ke atas. And that's what we are trying to do. Cuba nak bawa you ke atas. We have so many free program yang kita train, kita prepare untuk support mereka yang nak belajar. Kita juga ada consulting yang lebih advance, mentoring yang lebih advance untuk mereka yang sangat-sangat nak pantas berjaya. But then at the end of the day, kalau you sendiri tak nak, you tak boleh blame orang lain.
You tak boleh hidup macam ramai orang lain yang hanya kerja dia komplain, 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 komplain dan tak buat apa-apa. That's the thing. And I want to share with you my second point. That was my first point. Impian. You know? Do you believe in your dream? That was my first point. Adakah you percaya? Adakah you percaya? Or kalau tidak sekalipun, adakah you ada impian? Adakah you ada impian? Dan adakah yang you nak dibantu? Seperti mana ramai titan-titan ni, kita bagi dia, kita bantu dia untuk capai insyaAllah impian-impian ni. It takes two to tango. Maksudnya nak menari tango ni, dia perlukan dua orang. Seorang-seorang tango jadi tunggul nama dia. It takes two to tango. Apa maksudnya? It takes two to tango. You sendiri nak, dan ada orang yang nak, you nak belajar tango pun ada guru. Kalau kita nak ajar, tapi you tak nak, tango ni tak jadi. That's what happened. That's the first part yang saya nak cakap. Nombor dua adalah how big is your dream? Yang pertama ada impian. Yang kedua adalah how big is your dream? How big is your dream ni umpama saya bagi macam ni. Bila impian kita kecil atau tak kuat, kecil atau tak kuat, maksudnya macam ni. Especially tak kuat lah. Impian kecil ni atau tak kuat ni adalah umpama kalau kita punya kemahuan ni tidak kuat, you punya kemahuan tak kuat, you tidak ada kemahuan yang tinggi, saya tak percaya you akan dengar apa yang saya cakap daripada tadi. You bother enough untuk buka Telegram, Zoom, social media, menonton, regardless apa yang you komen, apa yang you komen menunjukkan tahap pemikiran you. You know, if you comment good one, you could see that you have a very good way of thinking. Kan? But point dia adalah, how big is your dream and how far do you want it? How strong do you want it? Berapa kuat yang you nak capai benda ni? Adakah dia kuat enough, sangat kuat, sehingga dia mampu buat you buat satu tindakan yang luar biasa? Because the hardest part sebenarnya adalah kita boleh tengok orang lain naik gunung, kita pun nak, lepas tu kita balik rumah makan nasi lemak dan tidur. Do you understand what I'm saying? Kita dah tengok 70 orang share, juta, 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 terlalu banyak. Lepas kita tengok, aku pun nak jatuh, okay, dah, aku pun nak pergi kerja sekarang, sama kerja aku. Dan macam itulah hidup kau, sampai bila-bila. Bang Jamil pun dah mampus dah. Tapi you masih berada pada poin yang sama. You mungkin dah tengok benda ni berkali-kali, berulang-ulang kali. But what do you do about it? So what do you do about it? So apa yang you buat dengan impian you ni tadi? Do you fight for it? Do you find ways to achieve it? Or dalam kes kita, kita bukan find ways. You tak payah find ways dah. Kita ways you. Resource ni umpama ways. You ada impian. Kita tunjuk. Masuk ke kanan. Ada tunggul depan tu. Slow sikit. Masuk kiri. Kita adalah ways you. If you try to find ways, you are wasting your time. Because kita dah ways terlalu ramai. Mereka ni sampai jadi titans making millions. Bukan setahun. Sebulan. Ada yang seminggu, ada yang sehari. Why bother nak pergi cari jalan lain kalau jalan dah ada depan mata? Okay, saya sebut tadi tentang yang pertama, semua orang ada impian. Tapi dalam ada impian, ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang percaya dengan impian dia dan nak capai impian dia. Nombor dua adalah orang yang ada impian tapi dia tidak percaya dengan impian dia, tidak percaya pula orang lain boleh capai impian dia, sakit hati pula bila orang lain capai impian dia. Itulah yang pertama. Yang kedua,
Berapa besar, berapa kuat you nak capai impian you? Itu yang kedua. Berapa kuat? Adakah dia sampai mampu untuk you bangkit? Adakah dia buat sampai you committed? Bila you tengok orang lain boleh berjaya, adakah you tengok tu dalam keadaan yang fight untuk nak follow apa step dia? Atau you hanyalah orang yang lepas tengok, balik rumah tidur. Atau lepas tengok, masih lagi teruskan hidup yang sama sampai Cik Jamin dah mampus, masih lagi tak berubah apa-apa sebab you tidak buat langkah yang pertama. You tidak mahu belajar, tak nak committed. You know? Dan always complain tentang hidup you tapi tak buat apa-apa. Setiap hari hidup complain. Hidup saya susah, saya tak ada duit, saya banyak hutang. Saya nak buat duit tapi tak boleh, saya nak ni tak boleh. Atau you adalah, okay, macam mana kita boleh buat? Macam mana kita boleh capai? Macam mana kita boleh mulakan langkah yang pertama? Kalau ada yang kata saya tak ada duit nak belajar, Resource ada banyak classes yang free. Free training. Tahun ni je 600,000 orang belajar free training. Zero cost marketing. Free classes. You know, janganlah expect semua benda free. But we do give you intensive high value classes for free. Adakah you ada kat dalam tu? Belajar. Or even this Titan Summit dah 2 hari. Adakah you committed daripada pagi hingga malam dan belajar? Free pula tu. Atau you masih lagi dalam hidup yang banyak alasan. Kalau dia bolehlah, dia bolehlah, dia bolehlah, dia bolehlah. Nah, dan kau teruskanlah macam tu sampai Cik Jamil, Bang Jamil mampus. Do you understand what I'm saying? Dan nombor 3 adalah, how committed pula you are. Committed. Berapa committed pula you nak capai impian-impian ni? Berapa committed? Kalau you tengok siapa yang dalam Titan sharing semalam berapa hari ni, semua cerita pasal betapa mereka ni committed. They are committed. You know? Berbeza antara Titan yang berjaya dengan mereka yang probably struggle adalah commitment mereka. Ada yang dah setahun. Ada yang dah 3 tahun being guided. Daripada satu, bila makin lama mereka being guided, makin naik potensi sales mereka kalau you perasan. You know, ada yang mungkin started tahun pertama mungkin bawah daripada 1 juta. Lepas tu masuk and boom 1 juta. Lebih lama mereka ni di-guided, makin naik daripada 1 juta, naik pergi 2, 3 juta. Alhamdulillah. Lagi lama mereka ni di-guided daripada 3 juta, mereka naik pergi 3, 6 juta. Lagi lama mereka di-guided, ada yang daripada 6 juta pergi 10 juta, 12 juta. Lagi lama mereka di-guide, lagi naik peningkatan dia. Selagi mereka ni dibimbing, insyaAllah peningkatan akan berlaku. That's why guidance penting. How much you committed dengan guidance tu. How much are you willing to be committed on the journey? You dengar daripada semua Titan dia share apa? Mereka belajar. Mereka follow je. It's trust the process. So you nak formula lain. Umpama you datang nak kuruskan badan, you cakap dengan semua orang, 10 orang, saya nak kuruskan badan. You nak cari jawapan lain. Saya nak cari jawapan yang tak payah nak jaga makan, tak payah nak exercise. Tidur je, makan banyak, boleh kurus. Makan banyak, makan benda yang tak sihat, boleh kurus. You nak cari formula tu. Duduk, tidur, mengangkang, boleh jadi jutawan. Itu tidak ada dalam Resource. Tidak ada. Kita bukan skim cepat kaya. Tapi cepat jugalah, insyaAllah you kaya. InsyaAllah. Dengan keadaan yang legal, halal, legal. Ikut undang-undang, bayar cukai, business grow. Bagi pekerjaan pada orang dan lebih konkret daripada mana-mana skim yang kejap ada, kejap tak ada. Kita dah wujud 13 tahun. Banyak skim dah gone kat luar ni. Dan tak ada siapa setakat ni saya tengok yang boleh duduk susun nak ambil tau. Ini adalah result-result mereka yang dah berjaya. Bukan 1 juta, 5 juta, 10 juta, 12 juta, 30 juta, 100 juta. Bukti dah ada. Persoalan dia, you ada tak? You ada tak? Itu persoalan dia. Kan? Are you there? Presence, learning without fail. Because the trend adalah, the more you're committed dalam certain trend, you nak jadi world class player, contohnya nak jadi pemain bola sepak terbaik. Orang nak jadi pemain badminton terbaik. Takkanlah you training 1 kali, you dah terus jadi terbaik pemain Olimpik. Ni semua yang nak kena pukul ni kan. Kepala otak tu berpek. Bismillahirrahmanirrahim.
Takkan anak you sekolah, oh, dia satu, you dah expect dia dah pandai terus masuk universiti kan? Kalau pandai sangat anak tu lain cerita. Terlalu pandai. Belum baca dah faham. Lain cerita. So, kejayaan ni satu proses. Belajar juga satu proses. Impian-impian kita banyak. Kita nak capai satu persatu. Makin lama makin jauh. Makin lama makin besar insyaAllah. Makin lama makin ramai orang yang kita nak bantu. You understand saying today? So, seronoklah tengok. Sedihlah tengok. Jadikanlah semua ni inspirasi. For the past 2 days and today is the mega. Third day Titan Summit hari ni mega. Yang sharing hari ni semua Otai. Dalam Titan, kita dalam Titan Circle atau Titan Premier kami. Otai itu maksudnya adalah mereka berada pada satu tahap yang sangat not normal. 20 juta untuk SME kan. Kalau you boleh buat 20 juta sepertahun ketika pandemik ketika semua orang lain kat luar struggle you boleh buat duit. Kedai tutup, you masih boleh buat duit. Bukan masih lagi, sales naik. You know? It must be something right. Bukan seorang pula tu. Beratus orang. Must be something right. Unless you sendiri tidak berubah. You sendiri tak nak follow. And stop blaming other people. And start looking at yourself, how committed you are. You know? You nak jadi Otai, umpama you jadi the world best player. Takkan boleh training seminit. Nak jadi Otai ni umpama adalah you punya level Ronaldo lah orang kata. Cristiano Ronaldo punya level of training. Satu hari dia kata dia training tak kurang 6 jam. Ha, you training 6 minit je dah habis. Dah lah nak training jadi millionaire ni. Baik aku training jadi teruskan hidup aku. Kalau kerani, teruskan hidup jadi kerani. Kalau eksekutif, teruskan hidup jadi eksekutif. Kalau penjawat awam, teruskanlah menyumbang kepada negara. Dan jangan komplain lah kalau pilih macam tu. Jangan komplain. Gembiralah dengan hidup you. Sebab you yang pilih macam tu. Jika tidak, you know, do something about it. Exactly, Nana. Coach sentiasa hadir. You hadir tak belajar? You hadir tak training? You committed tak dalam training? You know, that's the difference antara mereka yang sangat successful throughout our journey. Kalau you tengok semua yang seniors, they have been here in Titan Circle or even Spire, daripada Spire jadi Titan. You know, mereka adalah orang yang energy, kemahuan yang sangat tinggi menyebabkan mereka ni adalah fokus. Committed from one stage to another, from one stage to another, from one stage to another. Those yang give up, 2-3 tahun ke depan dia tengok orang lain makin lama makin naik. Dia masih lagi dekat situ. Aku masih di sini katanya. Ataupun dia dah gone dah business dia. That's what happened. It's your choice at the end of the day. Your choice. Pilihan you menentukan di mana tahap hidup you. Pilihan anda dan keputusan anda menentukan tahap hidup anda. Keputusan Titan ni adalah menentukan apa yang berlaku pada mereka hari ini. It's your choice. The power of choice. You pilih jalan mana. You know, jalan susah. You know, ada orang kata belajar susah. Tak belajar lagi susah, tuan-tuan dan puan. Orang kata, oh, susah lah nak belajar, nak committed. Try tak committed. Try tak belajar, tengok kat mana life you. Right. It's your choice. It's your choice yang menjadikan kenapa hidup kita, apa yang kita dapat hari ini datang daripada apa keputusan kita semalam atau sebelum ni. Nak kata padan muka tak baik, tapi saya pernah cakap dengan diri saya dulu. Padan muka saya. Sebab saya yang buat keputusan tu dulu. Dulu saya berniaga 1998, 1999, 2000. Saya tak ada mentor. Ada orang mungkin nak ajar, tapi saya sendiri tak nak belajar masa tu. Sombong, bongkak. Dan 3 tahun saya hidup struggle, try macam-macam tak jadi. Padan muka saya cakap dengan diri saya last kali. Terhutang berapa ratus ribu. Mak punya rumah hampir tergadai. Padan muka saya cakap dengan diri saya masa tu. Sebab saya lah orang yang paling degil pada waktu tu. Ingat saya pandai sangat. Padahal tak pandai apa pun.
nama dah blacklist, pinjam dengan bank tak boleh bayar. No. Paran muka saya. Sebab keputusan saya menjadikan paran muka saya hari ini, pada waktu tu, saya capai apa yang saya capai, which is tak ada apa-apa yang saya capai. But then things change bila saya belajar untuk jadi orang yang lebih rendah diri dan belajar. Things change bila saya buat keputusan untuk nak dibimbing oleh orang yang betul-betul proven success. Bukan semua orang boleh latih semua orang lain berjaya, tuan-tuan dan puan. Bukan coach semua sama. Kalau coach semua sama, baik ambil badminton coach you tu daripada orang yang pandai basketball. Nak jadi pemain badminton terbaik, tapi belajar dengan orang yang pandai basketball. Di dalam Titan, kami dah bina 1,000 lebih Titans punya track record. Dan dalam Titan sekarang ada 300 businesses. Jumlah sales peningkatan dia adalah daripada tahun lepas 2.2 bilion. Tahun ni setakat sekarang dah hampir 2 bilion dah. Akan break record last year. Meningkat. Ketika orang kata pandemic, endemic, COVID. But why these people successful? Bukan seorang, ramai-ramai. What's wrong with them? Ramai yang gagal. What happened? There must be something right, kan? Di padan muka kita, kalau kita sendiri tak nak belajar. Saya sendiri tak nak belajar dulu, saya lah padan muka. Padan muka dengan poket kosong, hutang banyak pada waktu itu. Orang hina, orang pandang rendah, padan muka saya. Itu saya cakap dengan diri saya pada waktu itu. Question adalah, what are you going to do today? Apa yang you akan buat hari ini? Adakah masih lagi nak teruskan buat tanpa ada orang guide? Masih tidak ada mentoring? Tidak ada orang bimbing? Atau why don't you speak to Richard's team and say, hey, apa mana saya boleh mula? Cakap dengan Richard's team. Aku tengok dia orang ni terbakar je. Macam nak jadi macam dia orang? Mungkin nak sampai Titan tu belum, tapi mana step pertama? Ada tak benda-benda yang aku boleh buat sekarang yang you all boleh bantu? Sure ada. Sebab vision kita di Reshorts adalah membimbing, membantu orang capai impian dia. Itu adalah kita punya vision. Vision kita sebenarnya nak jadikan seluruh dunia ni, semua orang mampu capai impian dia. Tapi misi kita adalah bantu orang. How do we achieve that? Kita bantu you. Kita guide you. From free training, sampailah kepada training yang lebih advance, or coaching yang lebih advance, sampai you capai satu persatu impian you lebih besar. Semalam, saya dapat tengok video satu daripada Titan Premier kami, IDW, Rabiatul. IDR Rabiatul Adawiyah dengan IDR Lokman, IDW Design. Semalam dia share. B, Rabiatul dia membelikan, menghadiahkan bapak dia C300 Mercedes. You know, C300 Mercedes. Dia belum kan? Sharing. Pagi ni. Wow, okay, ni pagi ni dengan sharing. Tunjuk video semalam. Dia ada share video, dia hadirkan father dia C300. Bapak dia tak percaya, betul ke ni? Main-main ke bagi kereta ni? Saya tengok tu, saya menangis. Sebab bangganya saya melihat satu orang lagi dapat gembirakan mak ayah dia. How I wish semua orang dapat gembirakan mak ayah dia, dan kami nak bantu you capai kewangan tu, capai kekuatan tu. Ada yang siapkan masjid, bukan kahwin lagi, masjid. Zulfahmi dekat Kelantan. Masjid siap. Dia wakafkan masjid. Saya tengok tu, saya cakap, ya Allah, apa usaha research ni sikit, tapi asbab usaha ni dengan izin Allah, dapat bantu orang buat sesuatu kebaikan yang banyak, yang bagus. Bagi saya tu benda yang paling bernilai. Apa kita buat selain komplain? Apa kita buat selain menyalahkan orang lain? Apa kita buat selain kutuk orang lain berjaya? Tapi kita tak nak ke? Stick around with orang yang berjaya. Follow step mereka. Duduk dalam circle orang yang berjaya. Tanya Richworks team. Apa aku nak start ni? Kalau tak pernah, kalau you bukan Spire, you bukan Elite, you bukan Titan, you tak pernah belajar continuously, apa kelas aku nak start ni? Ada yang free. Macam mana nak start? Kalau yang berbayar ni macam mana ni? Apa aku nak buat? Kalau nak, kita akan cari jalan. Kalau tak nak, kita akan cari alasan. Sorry for my this voice pagi ni. Sebab saya tengok sendiri, saya terbakar. Begitu banyak bukti kita tunjukkan. Dengan harapan kita boleh bantu lebih ramai lagi. The only halangan adalah you sendiri.
And we want to help you. That's why we do what we do. Seriously. Sebab saya dulu, bila saya struggle, saya tak dapat banyak tangan nak tolong saya. Kalau ada pun mereka tak mampu nak tolong saya. Masa saya struggle tahun 2000, saya terhutang, saya kena kejar dengan Along. Bila saya minta tolong dengan ada beberapa orang jutawan saya nak jumpa, mereka tak nak jumpa saya. Siapa nak? Siapa nak? Siapa dah berjaya hidup sebenar? Siapa yang dah berjaya nak bantu orang lain? Most people penting diri je. Bila saya tengok keadaan tu, saya fikir, no, one day, if I become successful, insyaAllah, I will change my life. I will change dengan nak bantu orang lain berjaya. And I want to say something. Saya hidup, impian saya adalah satu, saya nak bantu orang capai impian dia. Nombor dua, saya sendiri pun ada impian-impian saya yang saya dah capai banyak. Dan saya harap saya boleh bantu orang lain pula capai lebih banyak, insyaAllah. Salah satu perkara yang saya tengah usahakan mudah-mudahan adalah ni impian saya sendiri adalah saya ada impian nak belajar di London Business School. And yesterday, I was approached untuk apply for a special program dekat London Business School kat London. Untuk dia minta saya submit all the documentation. Dan kalau diterima, saya akan duduk di London one full year, full time, tahun depan. Saya sangat excited. Tapi pada waktu yang sama, saya contemplating. Sebab saya fikir kalau saya duduk kat London, bukanlah saya tak boleh guide, masih lagi ada internet atau tak ada. Saya fikir tentang macam mana anak didik saya kalau saya buat benda ni. Tak apalah, tu biar saya figure out. Tapi saya ada impian. Dan saya percaya semua orang ada impian. Pagi tadi saya dah start cari rumah, apartment. Saya jumpa di satu penthouse ni dekat dengan London Business School. 6 minit dia pergi jalan kaki dan 2 minit dia pergi masjid London Central Mosque. Saya suka. Dekat masjid, rumah saya dekat masjid, dekat dengan sekolah. Biasanya. And hopefully internet dia kuat lah untuk saya buat one-on-one and all my Zoom and whatever. InsyaAllah, I'm considering seriously. If I got the offer, I will consider that seriously, insyaAllah. Saya cakap dengan Jay tadi, my partner, probably I stay there for 1 year kalau saya suka. Mungkin saya buat coaching kat sana. You know, mengisi masa lapang saya, insyaAllah. But to me, apa yang saya cakap, semua orang ada impian. Capailah impian you sementara you ada peluang. Capailah impian you sementara you ada orang bagi you peluang, ruang, guidance. You tak kesian ke? You nak tunggu bila mak ayah you dah tak ada baru you nak buat sesuatu? Ha? You nak tahu bila you dah sakit? Bila you dah tak mampu bekerja, bergerak baru you nak buat? Semua yang berjaya title ni bukannya nama. Setahun, dua tahun, tiga tahun dah berubah hidup dia. Ada yang dah hidup 37 tahun. Sama je. Dan bila belajar, 3 tahun dah capai. 2 tahun dah capai. 1 tahun dah capai. Buatlah sesuatu. You know? Kalau tak nak buat untuk orang lain, buatlah untuk diri sendiri. Kalau tak nak fikir pasal bangsa, agama, hinanya kita bila tidak ada kekuatan yang bagus, kewangan yang baik, buatlah untuk diri sendiri. Nak tunggu siapa? Tak ada siapa akan ubah nasib kita. Kita sendiri. Saya pun tak boleh ubah nasib you. Tapi saya boleh bimbing you. Kita ada formula. Kita boleh tunjuk ni cara dia, ni step dia. Tapi sabarlah, follow. Masa dia sudah diberikan bukannya datang daripada langit. Ambil masa juga. Takkan you nak harap jiran you datang ubah hidup you. Dan kalau fikir-fikir pun saya dengan you tak ada kena-kena pun. Tapi sebab Allah bagi saya kecintaan sebab saya sendiri pernah gagal. Proses saya itu menyebabkan saya sangat nak tengok orang lain capai. Sebab saya sendiri pernah susah. Saya tahu susah itu macam mana. Saya tahu perasaan kita kena tarik itu macam mana. Saya tahu perasaan dihina itu macam mana. Saya tahu. Saya tahu tak boleh tidur malam tiap hari itu fikir pasal hutang itu macam mana. Nak tunggu apa? Kita tunjuk. Bukti-bukti orang berjaya. Asbab, proses, training yang kita provide. Mentoring yang kita provide. And kita nak train you. We want to train more people. Mungkin tak ramailah orang yang nak ubah hidup dia. Tapi siapa yang nak? InsyaAllah you akan dapat kalau you bagi diri you peluang. You dengarlah dia orang punya sharing. Bukannya lama. Committed.
Ada yang setahun, dah habis setahun dah berubah dah. Azlan jual, yang jual kurma tu dah share. Ada share. Ada. Semalam. Kan? Sekejap je. Baru satu kali one on one, dua kali one on one, sales dah naik. Azlan Karim. Sekejap je. Dia nak menaiki kurma bertahun-tahun. Tak pernah capai sales macam tahun ni. Satu kali dia bercakap dengan saya. Dua kali dia boom dah naik. Dah. Follow proses kita. Apa nak tunggu? Tolonglah bagi diri you peluang. Kita nak ajar. Memang kita tengah mengajar. Kita kesian ke tengok mak you, ayah you? Konon you kata nak gembirakan dia, nak bahagiakan dia, tapi tak ada apa yang buat. Sebenarnya tak susah pun jalan ni. He shows. Ada step by step. We got your back. We'll guide you. We shows the whole team. Kecintaan kita adalah nak support anak bangsa kita, bangsa Malaysia, supaya semua orang dapat peluang. Walau di kala pandemik, orang kata tak boleh berniaga. InsyaAllah boleh. Tak kesian ke? Tak kesian ke tengok anak-anak? Tak kesian ke tengok rumahnya mungkin kecil, sempit, sesak? Tak apalah sekarang. Semua proses kejayaan macam tu. Susah dahulu. Senang kemudian. Tapi mana ada ke senang kemudian kalau tak buat apa-apa? Ada ke senang kemudian kalau tak ada tindakan? Apa yang kita buat hari ini capai sama je. Niaga bukan main founder tapi sales stop. Sales level 2 je. Tak buat pun 20 juta, 30 juta. Tak bantu pun lebih ramai orang. Ingat je CEO, founder. Dropship, stockist, agent, semua boleh berjaya kalau ada guidance yang betul. What are you waiting for? You nak tunggu apa? You nak tunggu siapa? Nak hidup, nak bantu you. Kalau you tak, you bantu diri you sendiri. Tuhan takkan ubah nasib kita. Kalau kita sendiri tak ubah apa yang ada pada diri kita. I feel sad sometimes. Apa yang kita cuba usahakan adalah nak naikkan bangsa kita. Bangsa tu maksudnya bangsa Malaysia, Ikubio, bangsa Melayu, bangsa China, bangsa India, Kadazan, tak kisah. Kita nak orang seluruh dunia tidak berada dalam poverty, kemiskinan melampau. Tidak merempat. Tak ada, bukan broke. Broke tu maksudnya ada duit, tapi macam tak ada duit. Kita tak nak. Saya nak semua orang ada kekuatan, kewangan, supaya you ada pilihan. You ada kebebasan memilih, kebebasan membeli, kebebasan capai apa yang minat, kebebasan masa. Macam mana apa yang dicapai oleh ramai kat kita ni. InsyaAllah. I don't want to say anything else except that. Tuhan takkan ubah nasib you. Kalau you sendiri tak buat sesuatu, dan kami nak berikan you step tu. Kami nak beri tangan untuk angkat you. Sebagai mana kami bagi tangan kepada semua anak didik kami, Titan, Spire, Elite. Unless dia sendiri lepaskan tangan tu, kononnya boleh berenang sendiri, tenggelamlah dia dalam laut. With that, I pass back to Nas. Haji Nasro, I pass back to you. Dan all the best for today. All the best for last day for Titan Summit. Please be committed. You hanya akan capai bila you committed. Dan kita adalah sekolah yang melatih orang jadi jutawan. Dan tak lama lagi insyaAllah akan ada billionaire yang lahir daripada Reshorts insyaAllah. Kami adalah sekolah. Reshorts ni sekolah. Saya ni cikgu. Portfolio kami dalam Reshorts, dalam Titan ni 2.2 bilion. Kolektif semua usahawan. Kita bukti. So sekolah kami ni melahirkan terlalu ramai orang jadi jutawan. Tapi siapa? Mereka yang committed.